Yap, welcome back to my channel. Hey Vox, kali ini gue sedang berada di Taman Buni. Sekarang namanya dirubah menjadi Taman Buni Lansia. Ada fasilitas apa saja di sini? Yuk kita lihat dan berkeliling melihat suasana yang baru. Shake it out. Nah, inilah renovasi terbaru dari Taman Lansia Buni. Tempatnya rindang, asri dengan pepohonan. Terdapat ruang santai, toilet dan musola di area taman. Juga ada sarana olahraga yang nyaman nih. Nah, ini nih favoritnya anak-anak di sini. Perosotan. Mumpung gue lagi libur dan tamannya deket banget sama rumah, saatnya gue mau menemani si Junior sama adik gue main di sini. Ada ayunannya, ada halang rintangnya juga loh. Apa namanya itu, perosotan apa? Gede. Oh gede, bisa naiknya? Bisa. Coba aku lihat. Oh, sini. Dari sana dong. Oke, kamu kalau naik pegangan ya, yang kuat ya. Bagus. Kebahagiaan yang sederhana dan sangat dicintai mereka, kaum anak-anak. Wah, banyak banget ya. Lihat adik-adik lagi main tuh. Ya, kakaknya aja antri mainnya tuh, lihat. Wah. Lantainya ini terbuat dari karet yang sangat bagus. Jadi jangan khawatir benjol kalau jatuh dari ayunan bebek atau njot-njotan. Pokoknya taman ini the best dan layak dikunjungi. Dan pastinya, mari kita jaga bersama Taman Lansia Buni ini. Nah, uniknya, lapangan futsalnya dikelilingi dengan pepohonan. Jadi, kalau main udaranya masih terasa segar dan adem. Parkirannya juga cukup luas untuk mobil dan sepeda motor. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Tadi kita sudah berkeliling. Di Taman Buni Lansia. Jangan lupa. Like. Comment. And subscribe. Bye. Bye.